Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Pome KG. Okay, ini adalah video sambungan bagi Honda Wave Dash. Baik. So, setelah sekian lama menunggu barang yang di order, mula-mula aku order cam. Lepas tu dalam 4 hari tu si seller Shopee tu dia cancel. Tak apalah, aku cari cam yang dekat kedai lah. So aku dapatkan cam terakhir, and then aku belikan satu piston. Ni piston standard dia. Kau tengok, tak ada apa-apa. Tak ada apa panggil untuk valve. So dia datang macam piston standard, macam original. Ini tenggelam sikit dalam ni, tapi dia punya body ni dah ada gelong-gelong lah. Ni gelong-gelong ni fungsi dia ni untuk minyak hitam lekat dah, lebih kurang lah macam tu lah. But guys, so aku cari dalam Shopee. So aku jumpa lah piston ni, size yang sama, 53mm. So far piston ni okey. Aku dah masukkan dalam slip tu. Nice. Fit macam ni lah, macam piston ni. Fit dia. So perbezaan piston ni, dia ada tapak valve. So tak payah sakit kepala lah untuk masukkan cam racing. Tak sakit kepala lah sebab ni tapak valve ni memang support lah. Memang tak ada knocking apa semua lah. Untuk design dia nice, design dia cantik, piston pun cantik lagi. Boleh lah pakai, tak ada masalah. So kita try pakai lah. So piston ni datangnya dia dah apa buat lah kat sini. So dia agak tertinggikan di tengah. So ada ukur dalam dia punya kawahit tu. Nice lah, memang nice lah. So piston ni aku dapatkan di Shopee JS Bikers 6029. Dia datangkan sekali dengan stiker no limit. Okay, thank you seller. So korang boleh dapatkan piston ni di Shopee ya. Aku nanti aku letakkan di bawah product link tu. Korang boleh tekan dia, and then korang boleh beli lah piston ni. Harga dia murah je, tak ada mahal. Lebih kurang RM35 sekali post. Lebih kurang macam tu lah. Tak mahal. Kebala lah. Sebab aku cari area Ampang, tak ada lagi yang kedai yang jual piston sahaja. So aku akan sambung video ni sebab kita akan pasang motor ni. Yeah. So stay tune guys. Terima kasih.